我会尽快得到陨落心眼，替你炼制出躯体的。 Cinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada. Terima kasih untuk kalian yang selalu stay di sini dan udah meramaikan kolom komentar. Kuilah, gak usah pakai lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanan Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini minum-minum di Klan Yao. Di tengah-tengah situasi santai ini, Xiaoyan menjelaskan kepada Yao Lao bahwa masih ada pertempuran lain yang harus Xiaoyan hadapi. Xiaoyan secara alami menceritakan permasalahan Xiaoyan yang ingin menembus ke Doshan. Mendengar hal tersebut, Yao Lao pada saat ini tersenyum kepada Xiaoyan dan berkata bahwa ia selalu percaya dengan Xiaoyan. Kepercayaannya terhadap Xiaoyan masih sama seperti dahulu ketika Xiaoyan hendak menerobos ke benua Dodi. Xiaoyan pun tersenyum dan mereka pada saat ini melanjutkan pesta. Setelah pesta selesai, Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk segera kembali ke Xiao Mansion. Setelah berpamitan, pada akhirnya Xiaoyan pun segera pergi. Singkat cerita, Xiaoyan pun sampai di Xiao Mansion dan kali ini Xiaoyan memasuki kehidupan yang relatif santai. Awalnya Xiaoyan berencana untuk terus berlatih tetapi Xiaoyan dihentikan oleh Zhan Lao. Promosi dari Xiaoyan ini memang terlalu cepat dan Zhan Lao khawatir jika Xiaoyan terus berlatih, kultivasinya akan mengalami permasalahan di masa depan. Terlebih lagi, Xiaoyan juga telah menembus bintang 9 Dodi, oleh karena itu Xiaoyan tidak perlu terlalu cemas. Pada akhirnya, di tengah-tengah situasi santai ini, Xiaoyan hanya merumuskan permasalahan pernikahannya. Setelah berbicara dengan King Haoran, pada akhirnya Xiaoyan segera memutuskan untuk mengadakan pernikahan dalam waktu 30 tahun ke depan. Waktu 30 tahun bagi seorang Dodi tidaklah lama. Xiaoyan pada saat ini menghabiskan waktunya untuk bersantai dengan semua orang yang berada di Xiao Mansion. Pada akhirnya 10 tahun berlalu dengan cepat dan Xiaoyan pada saat ini merasa sedikit jengah. Waktu berikutnya Xiaoyan habiskan untuk bertemu dengan Lang Tian yang terus tenggelam dalam proses pemurnian. Pada saat ini Lang Tian telah berhasil memurnikan pil tingkat ke-6. Kiyu-Kiyu yang selalu bersama dengan Lang Tian juga pada saat ini telah meningkat pesat. Setelah meminum banyak obat dari Lang Tian, Kiyu-Kiyu pada saat ini sudah berada di tingkat bintang 6 Dodi. Perkembangan dari Kiyu-Kiyu ini benar-benar sangat cepat dan Xiaoyan juga seketika tercengang. Selain itu pada saat ini ada juga Huoli yang ikut berlatih bersama dengan Lang Tian. Huoli tampak sangat sedih setelah mendengar bahwa tetua pertama telah dibunuh oleh Xiaoyan di dalam pertempuran. Tetapi ia benar-benar tidak bisa menyesali hal ini. Ia memutuskan untuk bekerja sama dengan Lang Tian karena klan iblis obat mereka harus direvitalisasi. Pada akhirnya setelah berbincang-bincang singkat dengan Lang Tian dan Huoli, Xiaoyan memutuskan untuk kembali. Xiaoyan juga pada saat ini mengatur semua timnya untuk berlatih dengan keras karena Xiaoyan memiliki sebuah rencana. Xiaoyan benar-benar ingin pergi ke Lautan Emas. Xiaoyan membutuhkan mereka untuk ikut bersama dengan Xiaoyan dan mereka harus memiliki kekuatan yang mencukupi. Di tengah-tengah semua orang yang pada saat ini sibuk berlatih, Xiaoyan pada akhirnya benar-benar tidak memiliki teman. Xiaoyan pada saat ini benar-benar merasa tidak nyaman dan melihat hal ini, Zhan Lao pada akhirnya segera bertanya kepada Xiaoyan. Zhan Lao bertanya apakah Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak bisa bersantai. Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya dan tersenyum masam. Xiaoyan lanjut berkata bahwa pertempuran selanjutnya pasti akan lebih sulit. Selain itu, Xiaoyan merasa tidak nyaman karena Xiaoyan tidak berlatih untuk sementara waktu. Menanggapi hal tersebut, Zhan Lao pada saat ini sedikit tidak berdaya dan menggelengkan kepalanya. Sementara itu, sosok Xiaoyan pada saat ini segera menghilang dan segera masuk ke dalam pagoda.
Xiaoyan pada saat ini bertemu dengan Zhan Lao dan segera bertanya bisakah ia masuk ke lantai keempat. Mendengar hal tersebut, Zhan Lao pada saat ini tidak menjawab dan Xiaoyan juga tidak masuk ke lantai berikutnya. Pada akhirnya setelah merenung sejenak, Zhan Lao mulai menjelaskan perlahan kepada Xiaoyan. Zhan Lao berkata mungkin Xiaoyan bisa memasuki lantai 4 pagoda. Tetapi Xiaoyan benar-benar harus siap secara mental. Lapisan keempat ini disebut dengan mimpi kekosongan, tetapi hal tersebut tampak nyata. Lebih tepatnya, lapisan keempat dari pagoda ini dapat membentuk sebuah mimpi. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun sedikit bingung dan bertanya apa yang dimaksud dengan membentuk mimpi. Zhan Lao pada akhirnya menjelaskan bahwa tempat ini akan membantu Xiaoyan untuk membentuk mimpi. Xiaoyan pun berusaha untuk memahami perkataan dari Zhan Lao. Pada akhirnya Xiaoyan bertanya apakah itu berarti Xiaoyan bisa memutar ulang sesuatu yang Xiaoyan tidak ketahui. Menanggapi hal tersebut, Zhan Lao pada saat ini segera berkata bahwa itu belum tentu. Untuk menciptakan mimpi ini, Xiaoyan benar-benar membutuhkan sebuah akar. Selama Xiaoyan mengetahui pokok permasalahannya, maka Xiaoyan dapat menghitung kemungkinan yang lebih kuat dan menghasilkannya dalam bentuk mimpi. Dengan begitu, maka Xiaoyan akan bisa mempelajari kekurangan atas apa yang sebelumnya terjadi. Mendengar perkataan dari Zhan Lao ini, Xiaoyan masih benar-benar sangat bingung. Pada akhirnya Zhan Lao segera berkata, mari mereka membuat sebuah perumpamaan. Misalkan Xiaoyan memiliki keterampilan bertarung yang telah Xiaoyan pelajari sebelumnya. Keterampilan bertarung tersebut hanya menampilkan setengah dari kekuatannya sendiri. Sementara setengah kekuatan lainnya berada di luar pemahaman dan nalar dari Xiaoyan. Dengan memasukkan keterampilan tersebut ke lantai keempat pagoda, Xiaoyan akan memiliki kemungkinan untuk mengetahui sisa kekuatannya. Dengan begitu, maka Xiaoyan bisa mempelajari seluruh teknik yang belum Xiaoyan ketahui seluk-beluknya. Apakah yang dijelaskan oleh Zhan Lao pada saat ini terasa jelas bagi Xiaoyan? Mendengar penjelasan ini, Xiaoyan pun langsung mengerti dan matanya seketika berbinar. Xiaoyan pada saat ini benar-benar bersemangat karena Xiaoyan menyadari dengan lapisan keempat dari pagoda ini, bukankah Xiaoyan dapat meningkatkan keterampilan bertarung yang ia miliki? Xiaoyan akan bisa memodifikasi keterampilan bertarungnya dengan skill yang belum Xiaoyan ketahui. Melihat Xiaoyan yang pada saat ini bersemangat, Zhan Lao segera berkata kepada Xiaoyan. Zhan Lao memerintahkan Xiaoyan untuk mencoba beberapa keterampilan bertarung tingkat rendah terlebih dahulu. Mimpi kekosongan ini akan menghabiskan banyak jiwa, oleh karena itu lakukan dengan benar dan jangan menyakiti jiwa. Xiaoyan pun segera mengangguk dan Xiaoyan segera memasuki lantai keempat tanpa melihat ke belakang. Begitu Xiaoyan memasuki lantai keempat, mata Xiaoyan tiba-tiba berubah. Lingkaran cahaya berkedip, bintang-bintang menyilaukan, pemandangan di hadapan Xiaoyan pada saat ini terus berubah. Xiaoyan pun duduk bersila dan ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya Xiaoyan memilih keterampilan bertarung yang hampir Xiaoyan lupakan. Xiaoyan pada saat ini bergumam bahwa ini adalah keterampilan bertarung yang Xiaoyan gunakan di benua Doki. Xiaoyan tidak tahu seberapa jauh itu akan dapat ditingkatkan dalam mimpi kekosongan ini. Pada akhirnya mengikuti pemikiran Xiaoyan, jiwa Xiaoyan terasa tersedot dengan keras. Roh hantu di dalam tubuh Xiaoyan pada akhirnya segera muncul membentuk perisai di tubuh Xiaoyan. Xiaoyan segera melihat sekeliling dan bergumam bahwa dunia yang berada di hadapannya ini sangat nyata. Bersamaan dengan hal tersebut, bayangan hitam seketika muncul dan seluruh tubuhnya gelap gulita. Fitur wajahnya agak kabur, tetapi Xiaoyan pada saat ini bisa menyadari bahwa itu adalah sosok bayangan dari dirinya sendiri. Pada saat ini di hadapan Xiaoyan, bayangan ini pun segera mulai melakukan setiap gerakan dari teknik yang Xiaoyan keluarkan. Mata Xiaoyan terus tertuju pada sosok bayangan yang pada saat ini menampilkan keterampilan bertarung Xiaoyan yang sangat akrab. Xiaoyan melihat Great Heaven Fortune Palm pada waktu itu di dalam pandangan hari ini. Bayangan ini terus-menerus melakukan keterampilan bertarung di hadapan Xiaoyan.
Pada akhirnya setelah melesatkan beberapa teknik, bayangan di hadapan Xiaoyan seketika terdiam. Xiaoyan secara alami pada saat ini merasa terkejut dengan apa yang ditampilkan oleh bayangan tersebut. Xiaoyan baru saja mengetahui bahwa teknik yang sebelumnya Xiaoyan gunakan masih bisa ditingkatkan dengan damage serangan yang semakin kuat. Melihat bayangan hitam yang pada saat ini terdiam, Xiaoyan segera menyadari tampaknya memang teknik ini sudah mencapai batasnya. Xiaoyan pada saat ini menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Xiaoyan tidak menyangka bahwa teknik ini benar-benar akan bisa digunakan hingga tahap yang mengerikan seperti itu. Ternyata telapak tangan keberuntungan surgawi ini benar-benar masih bisa ditingkatkan. Pada saat ini wajah Xiaoyan menunjukkan ketidakpercayaan dan Xiaoyan pada saat ini juga segera berdiri. Xiaoyan mengubah bentuk segel tangannya dan segera menghadap ke langit. Telapak tangan Xiaoyan juga pada saat ini diangkat ke langit dan Xiaoyan membayangkan teknik yang sebelumnya ia lihat. Xiaoyan benar-benar bersemangat dengan teknik barunya. Xiaoyan bergumam dengan level keempat dari pagoda ini, Xiaoyan benar-benar tidak perlu takut tidak bisa menemukan keterampilan bertarung. Setelah itu Xiaoyan pun bergumam kepada Zhan Lao bahwa lantai keempat dari pagoda ini benar-benar sangat luar biasa. Menanggapi hal tersebut, Zhan Lao pada saat ini memandang Xiaoyan yang terlihat sangat senang. Ia sedikit tersenyum dan berkata bahwa pagoda ini memiliki total 22 lantai. Ini hanya lantai keempat dan sisanya benar-benar tidak akan mengecewakan Xiaoyan. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini benar-benar menjadi semakin bersemangat. Sementara itu, Zhan Lao pada saat ini kembali berkata bahwa Xiaoyan harus sedikit mengontrol. Meskipun ini bisa meningkatkan level dari skill bertarung, tetapi itu juga didasarkan pada kekuatan dari Xiaoyan sendiri. Jika Xiaoyan tidak tahan, maka ilusi dari ketiadaan mimpi ini tidak akan bisa untuk ditampilkan. Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya dan Xiaoyan juga pada saat ini merasakan lelah. Xiaoyan juga pada saat ini tidak terburu-buru dan Xiaoyan berpikir untuk meningkatkan keterampilan bertarung lainnya. Xiaoyan pada akhirnya mengkonsumsi pil untuk meningkatkan kekuatan spiritual dan kekuatan fisiknya. Xiaoyan pun lanjut mencari keterampilan bertarung dan Xiaoyan kembali melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Xiaoyan pada saat ini memiliki 3 keterampilan bertarung untuk segera ditingkatkan. Tanpa membuang-buang waktu, Xiaoyan terus meningkatkan keterampilan bertarungnya di menara selama 10 tahun. 10 tahun ini benar-benar singkat dan selama ini Xiaoyan telah meningkatkan 4 keterampilan bertarungnya. Xiaoyan telah mencapai hasil yang luar biasa di dalam 10 tahun terakhir dan telah menambahkan 2 keterampilan bertarung lainnya. Pada saat ini total ada 6 keterampilan bertarung dengan efek pertempuran yang sangat menakjubkan. Dengan 10 tahun tersisa sampai tanggal pernikahan, Xiaoyan pada akhirnya menghentikan kultivasinya dan segera keluar dari pagoda. Setelah Xiaoyan membuka pintu, Xiaoyan pun seketika terjekut. Xiao Mansion pada saat ini telah benar-benar berubah dan seluruh Xiao Mansion ditutupi dengan stiker surat besar dan lentera merah. Melihat hal ini, kebahagiaan seketika melonjak di hati Xiaoyan karena pernikahan Xiaoyan benar-benar akan segera tiba. Di tengah-tengah kebahagiaan ini juga, Xiaoyan pada saat ini kembali teringat ke benua Doki. Banyak kenangan di benua Doki dan Xiaoyan benar-benar sangat ingin pergi untuk kembali ke benua Doki. Bersamaan dengan Xiaoyan yang mengingat-ingat permasalahan kenangan ini, tiba-tiba sebuah suara segera terdengar. Suara ini memanggil nama Xiaoyan dan segera sosok Xiaoyan menghilang di tempatnya. Ketika Xiaoyan muncul pada saat ini, Xiaoyan sampai di sebuah halaman tempat seorang lelaki tua yang sedang duduk. Xiaoyan seketika terkejut melihat sosok lelaki tua ini yang ternyata adalah pelindung benua Dodi, yakni Xiao Wutian. Xiaoyan menghela nafas dan berpikir bahwa agak kebetulan nama dari Xiao Wutian, pelindung benua Dodi, memiliki nama keluarga yang sama dengan leluhur Xiaoyan. Pada akhirnya Xiaoyan pun mendekat dan menangkupkan tangannya untuk memberi hormat.
Xiao Wutian segera melambaikan tangannya dan Xiao Yan pada saat ini segera bertanya mengapa leluhur membawa Xiao Yan ke sini. Mendengar pertanyaan Xiao Yan ini, Xiao Wutian segera berkata, tampaknya benua Dodi akan mulai bergolak kembali. Ia bisa merasakan embusan aura datang dari lautan ketiadaan dan mendekati benua Dodi. Xiao Yan seketika tertegun sejenak mendengar apa yang dibicarakan oleh leluhur ini. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan mendengar kata lautan ketiadaan. Pada akhirnya Xiao Yan bertanya apa yang dimaksud oleh leluhur Xiao Wutian. Xiao Wutian pada akhirnya segera berbicara dan menjelaskan kepada Xiao Yan. Ia berkata, anggap saja dunia ini adalah lautan. Di dalam lautan ini ada ruang batas dan benua Dodi salah satunya. Jika Xiao Yan ingin berpindah dari satu ruang batas ke ruang batas lainnya, maka Xiao Yan harus pergi melalui lautan ketiadaan. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pun mengangguk dan segera bertanya aura macam apa yang mendekati benua Dodi. Xiao Wutian pun segera berkata arah spesifik dari aura ini dari utara lautan ketiadaan. Itu tidak jauh dari benua Dodi dan ia memperkirakan itu akan memakan waktu sekitar 500 tahun. Di arah dari utara lautan ketiadaan ini adalah alam dewa darah. Tetapi ia tidak yakin aura ini berasal dari orang-orang alam dewa darah. Tetapi meskipun begitu, orang-orang ini adalah orang luar dari benua Dodi. Hal itu benar-benar bukanlah hal yang bagus untuk benua Dodi. Pada saat ini, benua Dodi benar-benar tidak mungkin bisa menahan invasi dari orang luar. Oleh karena itu, mereka benar-benar harus mencari cara untuk menghentikannya. Melihat Xiao Wutian yang berkata dengan sungguh-sungguh, Xiao Yan juga pada saat ini berpikir keras. Sekarang kekuatan Xiao Yan berada di bintang 9 Dodi dan hal itu benar-benar tidak akan bisa menahan mereka semua. Bahkan jika Xiao Yan menerobos ke tingkat Doshan, Xiao Yan juga masih pesimis. Xiao Yan pada akhirnya bertanya-tanya di dalam hatinya bagaimana cara Xiao Yan untuk menghentikan hal tersebut. Xiao Yan pun mengalami kebuntuan hingga pada akhirnya segera bertanya apakah ada cara untuk menghentikan mereka. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, Xiao Yan dapat dianggap teratas di benua Dodi. Tetapi Xiao Yan yakin Xiao Yan tidak akan bisa dibandingkan dengan orang-orang dari dunia luar. Xiao Yan benar-benar tidak bisa membayangkan adegan apa yang akan terjadi jika benua Dodi ini diserang oleh orang luar. Menanggapi hal tersebut, Xiao Wutian pun menggelengkan kepalanya dan keraguan segera muncul di matanya. Melihat ekspresi dari Xiao Wutian, Xiao Yan pun segera bertanya apakah yang terjadi. Mengapa leluhur Xiao Wutian pada saat ini menggelengkan kepalanya? Xiao Wutian pada akhirnya menghela nafas dan lanjut berkata bahwa ia tidak yakin apakah aura yang datang kali ini berasal dari alam dewa darah. Pada saat ini yang paling ia khawatirkan adalah bahwa alam dewa darah telah merasakan kehadiran Xiao Yan. Namun secara logika hal itu benar-benar tidaklah mungkin. Hari ini benua Dodi dapat dianggap seperti reruntuhan. Kekuatannya sangat rendah dan tidak dapat lagi mengancam status alam dewa darah di dunia tengah. Bahkan jika seorang di benua Dodi menerobos Doshan, alam dewa darah seharusnya tidak akan memperhatikannya. Sementara itu, Xiao Yan pada saat ini segera berkata, bukankah jika Xiao Yan mencoba untuk menghentikannya, hal tersebut akan menimbulkan ketakutan dari alam dewa darah. Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat bingung bagaimana caranya untuk menghentikan orang-orang yang akan menyerang ke benua Dodi. Mendengar hal tersebut, Xiao Wutian pun tersenyum masam. Ia kembali menggelengkan kepalanya dan sangat tidak berdaya sebelum akhirnya mulai kembali berbicara. Ia berkata bahwa situasinya pada saat ini benar-benar mendesak. 500 tahun benar-benar sangat singkat dan bahkan jika Xiao Yan menerobos ke Doshan, mungkin akan sangat sulit bagi Xiao Yan untuk berhadapan dengan musuh-musuh ini. Bahkan jika Xiao Yan bisa menang melawan musuh-musuh ini, Xiao Yan juga tidak akan bisa berhadapan dengan alam dewa darah. Tetapi meskipun begitu, sepertinya mereka masih memiliki jalan.
Saat ini ia masih sangat jauh dari bisa merasakan aura dan kekuatan orang-orang ini. Tetapi ia akan bisa mengetahui dengan jelas setelah 5 tahun berlalu. Pada saat itu ia akan bisa mengetahui kekuatan mereka, dan jika mereka tidak kuat, mereka bisa mencegatnya di lautan ketiadaan sebelum mencapai benua Dodi. Mendengar apa yang diucapkan oleh Xiao Wutian, Xiao Yan pada akhirnya mulai menganalisis hal tersebut. Xiao Yan berkata, jika begitu permasalahannya, maka mereka harus mencegat orang-orang ini di luar benua Dodi. Mereka harus memusnahkan orang-orang ini tanpa meninggalkan jejak di luar ruang batas. Bahkan alam Dewa Darah juga tidak akan berani mengatakan bahwa itu dilakukan oleh orang-orang dari benua Dodi. Hal itu dikarenakan alam Dewa Darah menyadari kekuatan orang-orang dari benua Dodi benar-benar sangat lemah dan tidak akan mungkin bisa melakukan hal tersebut. Tetapi meskipun demikian, resiko dari hal tersebut benar-benar sangatlah tinggi. Xiao Wutian pun mengangguk, dan ia pada saat ini mempertimbangkan permasalahan tersebut dengan hati-hati. Ia pada akhirnya lanjut berkata bahwa metode ini memang tidak tepat. Ia juga tidak berani 100% yakin untuk sepenuhnya bisa melakukan hal tersebut. Jika ada kecelakaan terjadi di dalam misi ini, maka akan ada masalah yang tidak berkesudahan. Tampaknya metode ini benar-benar bukanlah sebuah kebijakan yang terbaik. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pun mengangguk berat. Xiao Yan lanjut berkata, tetapi mereka pada saat ini tidak memiliki cara lain. Jika itu bukanlah orang-orang dari alam Dewa Darah, Xiao Yan pastinya bisa menghadapinya. Jika bisa dipastikan orang-orang ini bukan berasal dari Dewa Darah, maka Xiao Yan harus segera membunuh mereka. Senior pada saat ini jangan khawatir, karena selama ia yang bernama Xiao Yan masih hidup, alam Dewa Darah pada akhirnya akan dihancurkan. Selama Xiao Yan belum mati, Xiao Yan pasti akan berjuang untuk melindungi benua Dodi dan semua orang. Menanggapi hal tersebut, Xiao Wutian pada saat ini hanya terdiam. Ia pada akhirnya segera berkata agar Xiao Yan mengingat apa yang akan ia katakan. Permasalahan kultivasi adalah permasalahan Xiao Yan sendiri. Xiao Wutian tidak akan dapat menahannya, dan dengan bakat serta kekuatan Xiao Yan, Xiao Yan mungkin tidak membutuhkan bantuan Xiao Wutian. Selain itu, mungkin dalam waktu dekat Xiao Yan benar-benar akan mampu melampaui Xiao Wutian. Xiao Wutian pada saat ini benar-benar menantikan hari itu tiba, dengan Xiao Yan yang menjadi lebih kuat jika dibandingkan dengan Xiao Wutian. Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa Xiao Yan mengerti. Tetapi pada saat ini, Junior masih memiliki satu hal untuk ditanyakan. Junior ingin pergi ke Lautan Emas di luar untuk mengalami beberapa pengalaman. Tetapi Junior yakin bahwa Junior harus menembus ke tingkat Doshan untuk bisa pergi ke sana. Tidak sulit bagi Junior untuk menerobos Doshan, tetapi Junior tidak ingin pergi sendirian. Masa depan benua Dodi tergantung pada Xiao Yan, tetapi Xiao Yan tidak bisa bergerak sendirian. Oleh karena itu, Xiao Yan ingin bertanya apakah ada cara bagi saudara-saudari Xiao Yan untuk melewatinya dengan aman. Mendengar hal tersebut, Xiao Wutian pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya membalikkan telapak tangannya. Sebuah botol kaca transparan dengan perahu di dalamnya pada saat ini segera muncul. Xiao Wutian pun berkata perlahan bahwa ia awalnya berencana untuk memberikannya kepada Xiao Yan ketika Xiao Yan pergi ke laut ketiadaan. Setelah mengucapkan hal tersebut, ia pun segera menyerahkan botol ini ke Xiao Yan. Xiao Yan dengan hati-hati mengambil botol kaca di tangan Xiao Wutian dan dengan hati-hati melihat perahu di dalamnya. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya apakah ini sama dengan bahtera yang senior miliki. Xiao Yan pada saat ini teringat bahtera yang sangat besar yang ukurannya lebih dari setengah ukuran benua Dodi. Sementara itu, Xiao Wutian pada saat ini mulai menjelaskan kepada Xiao Yan. Xiao Wutian berkata bahwa perahu ini tidak bisa dibandingkan dengan bahtera tersebut. Bahtera yang Xiao Yan lihat sebelumnya berasal dari dunia bawah yang merupakan alam yang sangat besar.
Bahteranya adalah salah satu dari sedikit yang ada di seluruh 3000 alam. Sementara itu, Bahtera yang Xiaoyan miliki pada saat ini hanya berukuran 100 meter. Bahtera ini tidak besar, tetapi bukan permasalahan besar untuk terbang ke lautan emas. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya dan menyadari bahwa itu bukanlah permasalahan. Selama Xiaoyan bisa melintasi lautan emas, maka Xiaoyan tidak memiliki persyaratan apapun. Xiaoyan pun memandangi Bahtera di dalam botol kaca dengan penuh minat dan lanjut bertanya bagaimana Bahtera ini bisa melaju. Xiaowutian pun segera berkata bahwa itu hanya bisa didorong oleh kekuatan Doshan. Bahtera ini memiliki pelindungan energinya sendiri. Oleh karena itu, meskipun Bahtera ini masuk ke dasar laut, ia tidak akan terkikis oleh air laut. Selain itu, jika Xiaoyan ingin meninggalkan Bahtera, Bahtera ini benar-benar akan aman. Namun, jika Xiaoyan keluar dari Bahtera, Xiaoyan bisa mengeluarkan kekuatan ruang untuk melindungi rekan-rekan Xiaoyan. Dengan begitu, maka tidak akan ada permasalahan bagi rekan-rekan Xiaoyan. Xiaoyan pun mengangguk karena Xiaoyan pada saat ini telah memecahkan permasalahan yang paling sulit. Xiaoyan pada akhirnya merasa sedikit lega setelah mendengar semua penjelasan dari Xiaowutian. Sementara itu di sisi lain, Xiaowutian pada saat ini lanjut membuka mulutnya untuk menjelaskan. Ia berkata jika Xiaoyan ingin pergi ke Samudra Emas, maka Xiaoyan harus mencapai Doshan. Jika tidak, Xiaoyan tidak akan dapat menanganinya kali ini. Hal-hal yang berada di dalamnya benar-benar tidak biasa dan tidak bisa dibandingkan dengan benua Dodi. Meskipun lautan emas dan benua Dodi berada di alam yang sama, tetapi lautan ini seperti segel. Bagian dalamnya benar-benar tidak biasa dan Xiaoyan benar-benar harus berhati-hati. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun mengerutkan keningnya dan segera bertanya apa yang ada di lautan ini. Mendengar pertanyaan Xiaoyan ini, Xiaowutian pada saat ini tidak bisa menjelaskannya secara detail. Xiaowutian segera berkata bahwa mengenai apa yang ada di dalamnya tidak nyaman baginya untuk mengatakannya. Lebih baik Xiaoyan segera terjun dan berjalan sendiri. Dengan begitu, Xiaoyan juga bisa mendapatkan pengalaman dan pembelajaran baru di sana. Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan pun mengangguk. Pada akhirnya Xiaoyan telah memiliki sedikit petunjuk dan Xiaoyan merasa sangat bersyukur. Xiaoyan segera menangkupkan tangannya ke arah senior Xiaowutian dan mengucapkan terima kasih. Karena semua ini telah terpecahkan, maka junior pada saat ini akan segera pergi. Junior pada saat ini akan melangsungkan pernikahan dan jika nyaman bagi senior, ia bisa datang ke Xiao Mansion. Mendengar hal tersebut, Xiaowutian pada saat ini tidak berbicara dan hanya sedikit mengangguk. Sementara itu, setelah berbicara, sosok Xiaoyan pun seketika berbalik dan pergi. Xiaoyan memandangi lingkungan yang tidak dikenalinya dan Xiaoyan pada saat ini tidak tahu di manakah Xiaoyan berada. Pada akhirnya, Xiaoyan menoleh dengan penuh rasa malu dan bertanya di manakah tempat ini. Menanggapi hal tersebut, Xiaowutian pun tertawa dan dengan lambaian jubah lengannya, sosok Xiaoyan seketika menghilang. Saat berikutnya Xiaoyan muncul, Xiaoyan pada saat ini telah kembali di kota Juxi. Xiaoyan memegang botol kaca di tangannya dan Xiaoyan pada saat ini kembali melihatnya dengan hati-hati. Setelah itu, Xiaoyan pun segera memasukkan botol ini ke dalam cincin penyimpanannya. Xiaoyan pun menghela nafas sebelum akhirnya Xiaoyan pada saat ini segera kembali ke Xiao Mansion. Xiaoyan kembali menjalani kehidupan dengan santai selama kurun waktu 10 tahun terakhir. Dengan kebosanan di tengah-tengah Xiao Mansion yang telah dirias, pada akhirnya 10 tahun pun dengan cepat berlalu. Hari pernikahan dari Xiaoyan bersama dengan 3 wanita pada saat ini benar-benar telah tiba. Xiaoyan mengenakan mahkota emas ungu dengan rambut bertahtakan di kepalanya. Di dahi Xiaoyan pada saat ini bertahtakan batu mulia dengan emas. Pinggang Xiaoyan diikat dengan simpul bunga warna-warni dan jumbai yang panjang. Xiaoyan berdiri di ketinggian dan pada saat ini matanya sedikit menyipit.
Sudut mulut Xiaoyan sedikit berkedut ketika Xiaoyan menghadap ke arah datangnya mempelai wanita. Rasa bahagia pada saat ini meluap karena Xiaoyan telah menantikan hal ini. Pernikahan Xiaoyan ini benar-benar dilakukan dengan sangat megah dan tamu di seluruh dunia pada saat ini datang satu demi satu. Mereka semua dipimpin oleh pemandu khusus dan tanpa memandang status. Semua tamu diterima dan diatur dalam urutan tempat duduk. Saat ini kota Juxi benar-benar dipenuhi dengan suara dan kerumunan yang sangat penuh. Tidak peduli orang dewasa ataupun anak-anak, tidak ada seorang pun yang pada saat ini berada di rumah. Mereka semua keluar untuk menyaksikan acara yang sangat megah ini. Upacara pernikahan ini benar-benar upacara pernikahan termegah dalam sejarah di benua Dodi. Sementara itu di sisi lain, di rombongan dari ras manusia, Zeni yang seorang putri dari kaisar manusia pada saat ini mengenakan mahkota giok emas ungu. Sapu tangan sutra bening dengan lembut menutupi wajahnya yang memukau. Hal ini menambahkan kesan pesona samar yang pada saat ini membuat semua orang yang memandang benar-benar terkesima. Mempelai wanita pada saat ini dibawa oleh 8 orang dengan kursi tandu yang tinggi. Pengawal yang pada saat ini mendampingi sosok Zeni adalah Xiao Zan dan Long Yi yang pada saat ini didandanin. Sementara itu di sisi lain, King Mu'er yang merupakan anggota dari ras iblis darah pada saat ini juga menggunakan mahkota yang sangat megah yang bertahta di kelapanya. Gaun pengantinnya benar-benar bercahaya dengan bulu merak di atasnya seolah-olah dilukis dengan indah oleh pelukis yang terhebat. Sosok yang pada saat ini ditugaskan untuk mengawal King Mu'er adalah Nan Erming dan Chaos Immortal. Sementara itu di ras monster pada saat ini, King Lin yang merupakan orang suci dari ras monster benar-benar diantar oleh banyak orang. King Lin juga mengenakan gaun yang sangat megah dan membuat semua orang pada saat ini menatapnya dengan perasaan silau. Semua orang menatap ke arah King Lin yang berasal dari ras monster dengan perasaan bahagia yang melonjak. Sosok yang ditunjuk sebagai pengawal dari King Lin pada saat ini adalah Feng Feng dan Zi Ying. Dengan munculnya 3 mempelai tersebut pada saat ini benar-benar terjadi kehebohan di kota Juxi. Mereka semua telah mendengar bahwa istri dari Xiaoyan ini secantik peri. Tetapi ketika semua orang benar-benar melihat 3 mempelai tersebut, semua orang pada saat ini benar-benar merasa tercengang. Apa yang mereka dengar sebelumnya mengenai mempelai dari Tuan Xiaoyan ini benar-benar sebuah kenyataan. Pada saat ini terdengar ledakan petasan di mana-mana dan sorak-sorai dari para tamu juga pada saat ini segera terdengar memenuhi langit. Pada akhirnya waktu pertemuan dari mempelai ini sudah tiba. 3 sosok cantik pada saat ini perlahan berjalan di depan Xiaoyan dan Xiaoyan menatap 3 sosok cantik di depannya dengan seksama. Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum dan Xiaoyan pada saat ini segera mulai berbicara. Xiaoyan berkata mulai sekarang mereka adalah istri dari Xiaoyan. Mulai sekarang mereka hanya akan berpisah di dalam kematian. Xiaoyan dengan lembut memanggil nama ketiganya dan 3 sosok cantik ini perlahan mengangkat kelapa mereka. Xiaoyan lanjut berkata mulai sekarang mereka adalah hidup Xiaoyan. Dengan begitu maka Xiaoyan akan mencintai mereka semua selamanya. Xiaoyan akan mencintai mereka sampai mati dan apakah mereka bersedia menjadi istri Xiaoyan? Mendengar perkataan Xiaoyan ini, ketiganya pun menjawab serempak bahwa mereka bersedia. Pada akhirnya penghulu bertanya kepada saksi apakah semuanya telah sah. Saksi pun serempak mengatakan bahwa pernikahan ini sah dan mereka pada saat ini segera membaca doa. Pada akhirnya seluruh kota Juxi dihujani oleh kelopak bunga. Kegembiraan pada saat ini melonjak dan di kota Juxi banyak orang yang menyaksikan pernikahan yang sakral dan megah ini. Reputasi Xiaoyan benar-benar terkenal setelah pertempuran dengan Pilpeles. Bahkan nama Xiaoyan ini melampaui nama dari 3 tetua bintang 9 dari 3 ras. 3 tetua bintang 9 juga pada saat ini secara alami datang ke tempat pernikahan.
Cai Lin dan Xiao Qi yang semuanya telah didandani juga pada saat ini merasakan kasih sayang di dalam pernikahan ini. Tetapi benar-benar sangat disayangkan karena pada saat ini Sun Er benar-benar tidak ada. Pada saat ini ada banyak tamu dan tentu saja ada banyak hadiah ucapan selamat menumpuk seperti gunung. Selain itu tentu saja tidak akan ada yang berani membuat permasalahan di pernikahan Xiaoyan. Pernikahan ini berlangsung selama sebulan dan kegembiraan di kota Juxi pada saat ini benar-benar tidak berkurang. Selama kurun waktu tersebut Xiaoyan hidup dengan sangat nyaman dan hampir dalam keadaan mabuk. Ini bisa dianggap sebagai pernikahan terakhir yang merupakan hasil yang bisa dilihat oleh Xiaoyan dan semua orang. Di hari-hari berikutnya setelah pernikahan, sosok Xiaoyan benar-benar hampir tidak bisa terlihat oleh semua orang. Kamar dari Zeni, King Lin, dan King Mu'er pada saat ini benar-benar selalu tertutup. Xiao Zhan dan yang lainnya juga pada saat ini hanya bisa menahan menelan air liur mereka. Xiao Zhan pada saat ini dengan menggigil segera berkata bahwa tuan muda Xiaoyan benar-benar bisa bertahan selama 3 bulan berturut-turut. Bukankah kemampuan seperti itu benar-benar sangat menakutkan? Semua orang di tim Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menggelengkan kepalanya mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Zhan. Pada akhirnya mereka pada saat ini segera memutuskan untuk kembali melakukan pelatihan. Xiaoyan pada saat ini benar-benar sedang menikmati masa honeymoonnya dan Xiaoyan benar-benar tidak bisa diganggu.